Cara mengetahui apakah dia itu jodoh kita atau bukan. Ciri-ciri apakah dia itu jodoh kita atau bukan sih? Oke, mari kita diskusikan ini teman-teman bersama saya Pangeran Jomblo. Di sini saya akan membantu kisah asmara Anda ke depan bagaimana, dan jangan lupa untuk subscribe ya kalau channel ini membantu Anda, mengapa tidak. Oke teman-teman, mari kita diskusikan ini. Kebanyakan dari teman-teman pasti bakalan mencari di Google atau mencari apa ya namanya di buku-buku, di majalah-majalah zodiak, bahkan tarot ya, kalau dia itu Scorpio, kalau dia itu Gemini, apakah cocok dengan saya yang adalah Virgo? Oke teman-teman, tidak usah serumit itu ya. Kabar baiknya teman-teman, kita bisa mengetahuinya dengan cara yang mudah sekali. Simple banget teman-teman, oke. Dan menurut review saya ya, saya melihat di lapangan itu kebanyakan mereka yang berhasil melanjutkan apa ya, jenjang asmara mereka sampai di pernikahan adalah mereka yang menjalani kehidupan percintaan mereka dengan cara senang dan fun. Dan mereka menjalannya itu seperti berteman ya. Coba deh teman-teman lihat ya. Teman-teman yang sudah menikah pasti mereka menjalannya dengan cara yang seperti itu. Oke. Mereka itu seperti bersahabat saja begitu teman-teman. Oke. Jadi tidak ada hal yang terlalu romantis ya, dibuat-buat seakan-akan itu mereka itu penuh dengan cinta dan lain sebagainya ya. Nothing fancy. Oke, guys. So, itu tadi yang pertama. Dan yang kedua teman-teman, ini adalah tes. Kalau teman-teman berani dan bisa melakukan tes ini di depan pacar Anda sekarang, Anda pasti bakalan tahu ya, 90% ke atas kalau dia itu adalah memang jodoh Anda. Apa jawabannya? Simple. Teman-teman, kentut saja di depannya dia. Yes, iya. Kentut saja teman-teman. Kalau teman-teman kentut di depan pacar, misalkan, yang apa sayang? Aku punya sesuatu yang bakal membuat kamu senang nih. Apa? Dengerin baik-baik ya. 1, 2, 3. Pret. Ya kentut aja gitu guys. Oke, kedengarannya konyol, tapi ini worth it ya, bisa dicoba. Dan kalau dia itu gak ill feel, dia justru ketawa atau mungkin marah, tapi besoknya tuh dia ketemu lagi dengan kamu tapi dia tidak ill feel. Nah ini guys, ini ciri-cirinya. Oke. Jadi kalian itu menjalani kehidupan ke depan itu dengan kekasih itu apa adanya gitu loh ya. Dia itu tahu kamu itu seperti apa, jeleknya kamu itu apa ya. Tapi dia itu tidak apa-apa, menerima saja. Nah itu guys. Oke, so semoga ini membantu teman-teman. Dan masih banyak lagi sebenarnya ciri-cirinya, oke. Tapi waktunya tidak cukup. So let's stay tuned, don't forget to see me. And I'll see you in the next video. Bye.